Bupati Pindrang Irwan Hamid berkesempatan menyaksikan atraksi dan unjuk kebolehan para peserta lomba polisi cilik yang digelar di indoor kantor Bupati Pindrang, Selasa 5 September 2023. Pada kesempatan ini, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang baik dan perlu untuk disenantiasa didukung karena memiliki nilai edukasi. Nilai edukasi ini lanjutnya diantaranya dapat membiasakan dan membudayakan sikap disiplin pada diri anak-anak yang ikut serta pada kegiatan ini. Di samping itu, kebiasaan baik ini tentunya akan menjadi dasar dari kebiasaan baik lainnya yang diharapkan mampu memberikan dampak baik bagi masa depan generasi muda. Sekedar untuk diketahui, kegiatan Lomba Polisi Cilik ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-68 dan diikuti 5 kepolisian resort kabupaten kota untuk Zona 2, Sulawesi Selatan.